Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, pada kali ini saya akan mengijazahkan solawat yang populer dengan nama Solawat Ghayatul Munah, Solawat Penggapai Puncak Cita-Cita. Pada akhir tahun 2010, Al-Fakir mendapat ijazah dari ulama Maroko, yaitu Sayyid Abdul Karim Bekas Al-Idrisi Al-Hasani Hafizuhullah, satu solawat yang redaksinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli waktin wa awan, wa anilna bi barakatihi ghayatal muna wa sulwan. Ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad dan keluarga beliau setiap waktu dan kesempatan, dan berikanlah kami anugerah dengan keberkahan beliau untuk mencapai puncak cita-cita dan harapan. Salawat ini pada mulanya terdapat dalam kitab Nabhuz Zahril Arij. Kitabnya Nabhuz Zahril Arij fi Nazmi Maulidiyatil Allamah Sayyidi Abdissalam As-Samij. Redaksi awalnya, Salla alaihi al-ilahu fi kulli waktin wa awan, wa ana lana bi barakatihi ghayatal muna wa sulwan. Lalu digubah oleh beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli waktin wa awan, wa anilna bi barakatihi ghayatal muna wasulwan. Dalam gubahan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli waktin wa awan, wa anilna bi barakatihi ghayatal muna wasulwan. Maulid Al-Imam Ibn Samid ini sudah saya cetak dan ada di toko kitab Yayasan Al-Mu'afah pada tahun 2011. Semoga keberkahan salawat tersebut menjadi sababan lahiqan, penyebab yang mengiringi busra ajilah, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah segala cita-cita kita semua, dan siapa yang mengamalkannya dimudahkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selawat ini mengamalkannya 100 kali dibaca pagi, 100 kali dibaca ba'da asar, maka dia akan dimudahkan oleh Allah barokah selawat terhadap apa yang ia cita-citakan. Mudah-mudahan banyak barokah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.